Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zaida, berkah adalah hal yang diharapkan oleh banyak orang. Sebab berkah adalah bertambahnya kebaikan yang banyak, sehingga dapat menghadirkan manfaat bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan kata lain, dapat difahami pula bahwa berkah adalah hidup yang penuh manfaat. Sebagai contoh, harta yang berkah adalah harta yang bermanfaat, yakni harta tersebut akan senantiasa membawa pemiliknya ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang tidak berkah adalah harta yang tidak bisa menghadirkan manfaat, seperti halnya harta berkah. Sebagai contoh, harta yang tidak berkah biasanya akan menjauhkan pemiliknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab harta tersebut digunakan untuk kemaksiatan. Selain dikaitkan dengan bertambahnya kebaikan, berkah adalah nikmat. Nikmat yang dimaksud bisa bersifat nikmat material seperti harta benda maupun nikmat spiritual, yaitu ketenangan, kesehatan, dan sebagainya. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang telah mendapatkan berkah. Yang pertama, merasa bahagia ketika berbuat baik. Salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah adalah selalu merasa senang dan bahagia ketika berbuat baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam." Quran Surat Al-An'am ayat 125. Ayat tersebut menunjukkan bahwa berkah adalah rasa nikmat ketika tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan dalam ketaatan tersebut digambarkan dengan dada yang lapang, tanpa tekanan, melainkan mendapatkan kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, istiqomah. Ciri-ciri berikutnya dari orang yang telah menerima berkah adalah istiqomah. Orang yang telah merasakan berkah biasanya akan tetap melakukan kebaikan hanya demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalaupun dia tidak mendapatkan sambutan baik dari orang lain atas kebaikannya, dia akan tetap berbuat baik dan beramal soleh, semata-mata hanya demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian. Ciri-ciri orang yang telah merasakan berkah adalah senantiasa bersabar setiap kali menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang tersebut akan mudah untuk bersabar dalam menghadapi berbagai ujian, baik ujian dalam kebahagiaan atau kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu
dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Wallahu alam bisyawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.